Setelah banyak cari info, akhirnya aku pesan juga dishwasher merek Beko. Jadi ini tuh alat mesin cuci, tapi untuk cuci piring, gelas, dan perlengkapan masak lainnya. Untuk sabunnya, dia ada sabun khusus, jadi kita nggak bisa pakai sabun yang biasa untuk cuci piring. Bentuknya kayak begini, nah itu untuk sekali pakai, ada tempatnya juga. Sebelahnya itu untuk pewangi kalau kita mau pakai pewangi. Nah, untuk makanan yang sisa-sisa, itu akan terbuang ke sini ya. Jadi kita mesti rutin aja bersihinnya. Nah, sebaiknya sih sebelum dimasukin, kita bilas dulu piring-piringnya. Nah, kalau ada kita tutup lagi deh. Ini aku beli yang 2 tingkat, mau atas bawah. Nah, jangan sampai ada barang-barang yang kena kipas atas bawah itu. Yuk kita mulai. Jadi ini tuh ada settingannya seperti mesin cuci pada umumnya. Ada pilihan yang cepat, sedang, atau yang lama untuk piring-piring yang kotor banget. Nah, ini aku mau coba yang P5, yaitu yang paling cepat 30 menit selesai. Oke, kita pencet start. Nah, setelah selesai aku buka, ternyata kayak begini nih. Ini tuh piringnya jadi anget-anget gitu. Aku jadi ingat makan di IKEA, piringnya masih anget gini. Karena aku pilih yang paling cepat, jadi memang ini tuh gak kering banget, tapi bisa sampai kering loh.